Beginilah cara guru dan siswa MTS Pasar Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi, untuk bisa sampai di sekolah. Mereka terpaksa melepaskan sepatu dan melewati genangan air. Air setinggi betis orang dewasa ini sejak Senin kemarin menggenangi perkarangan sekolah. 7 ruang kelas terendam. Para siswa terpaksa belajar di dalam kelas tanpa mengenakan alas kaki. Tidak hanya siswa, guru yang mengajar di depan hanya mengenakan sandal jepit. Pihak sekolah belum mengambil kebijakan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar. Namun jika air telah masuk ke seluruh kelas, maka pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswa. Yang kelihatan itu mulai hari ini, pagi tadi itu baru sebatas ini aja. Tapi sudah naik ke dalam, ruang dalam. Nah sekarang nampaknya lebih naik lagi. Berapa kelas Pak yang terendam? Yang terendam itu semuanya 7 lokal itu.